Oke guys, ini saya masih berada di kawasan. Jadi saya menginap di sini ya, teman-teman. Jadi saya sudah izin sama Pak Satpamnya boleh nginap sini. Besok kan hari Minggu, ya kan. Ya, alhamdulillah. Di sini adem, enggak ada nyamuk. Nyaman banget pokoknya. Warung juga dekat, tinggal di kebelakang sana. Aduh, udah maghrib, guys. Oke, nanti kita terusin. Ada azan maghrib. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Oke guys, ini sudah selesai azan maghribnya. Mau saya terusin. Tadi saya habis bongkar terus cari kesibukan ganti-ganti lampu, guys. Yang kemarin saya beli ya. Jadi lampunya saya pasang sudah. Yang mati-mati saya ganti semua. Setiap kolong ada lampunya. Ini enggak ada, soalnya selalu kecipratan air mati, guys. Kanan kiri. Udah gelap, guys. Saya nyalain lampunya. Kabelnya belum saya nanti disolasi nih biar rapi. Di sini juga. Nih. Belum selesai nih, guys. Ini enggak ada. Ini kayunya udah gapuk lagi. Aduh, mayai. Terus untuk pintu, lampu pintu tadi saya hidupin, ternyata mati, guys. Dopnya, LED-nya mati. Ini sudah saya hidupin lagi. Jadi kalau ditutup mati ya. Buat teman-teman yang belum tahu. Kayak mobil sedan. Sulit banget. Mati. Saya ganti biru. Kalau yang dulu kan putih ya, sama kayak yang dalam. Mohon maaf teman-teman, belum sempet modif interiornya ya. Banyak yang komen, mas interiornya dipercantik. Oke, habis bak ya, habis bak pengaman samping, baru interior. Yang penting sabar. Yang sebelah kanan juga sudah saya ganti, mati semua, guys. Ya, tetap mati juga. Buat nerangin ini, guys. Pancian. Oke, nanti kita coba nyalanya.
biar agak gelap dikit. Masih terang. Saya penasaran. Oke. Belum ada muatan, guys. Sepi. Banyak mobil di Jakarta. Pulau Gadung full, Cibitung full, Cibatu full, Bekasi full. Sapinya belum habis soalnya. Oke. Oke guys, kita tes lampunya ya. Kita hidupin. Masih semrawut tampare rung tak lebono. Kalau ini rem, nah ini rem, ngontrol rem biar tahu kalau remnya hidup atau mati. Ini strobonya itu di sana, guys. Di paling pojok sana ya. Jadi kalau mau hidupin itu aras-arasan ya, harus ke sana dulu. Jadi jarang saya hidupin, kecuali kalau di sini itu enak. Skakelnya udah penuh. Oke, saya hidupin ya. Oke, jadi seperti ini. Tampilan bakotik dari depan. Lupa mau nyetel rotary agak tak cepetin gitu loh. Besok aja. Wow, Blue Ace. Untuk yang lampu grill ya, grill saya hadapkan ke bawah, jadi lebih terang, nyoroti ke belakang sama ke bawah. Gotik kabupaten lampu jadi ini.
yang masih kosong bagian situ bawah mesin sama bawah gardan ya. Bawah gardan masih kurang lampunya. Ini yang belakang. Wih, mening. Kayak bis malam ya. Kita lihat dari sini. Payoh. Mas, kasih lampu air mancur. Waduh. Bak air dicet kok kayak air mancur. Ketutupan terpal no. Kecuali kalau diesel tinggi khusus tajukan kan dilinting terpalnya. Yang sebelah kiri. Wek, padang pol. Benroh ana, matane benroh. Lek motor tenanan iki. Untuk yang ini saya palangin gini ya. Jadi mujure rono malang. Lagi kan ngarep mburi. Oke. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Nyaingi Mersine Akila. Pokoknya strobo anyar ya. Model terbaru ya. Running text warna-warni merah putih. Doraemon. Waduh. Siap tampil beda Akila. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Salam gunung-gunung Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odong-odong berjalan.